Sepertinya ada satu hal yang belum kita bahas sama sekali di Teo Town, yaitu tentang bencana ya. Dan seperti pertanyaan teman kita yang satu ini. Nah, dia nanya, "Bang, bagaimana kalau seandainya kita ngetes," katanya, "suruh ngetes semua bencana yang ada di Teo Town di dunia saya sebenarnya." Jadi kita bakal tes ya guys ya di dunia saya, dan kita bakal lihat bagaimana sih sebenarnya reaksi dari kota kita dan bentuk-bentuk dari bencana ini. Jadi tanpa langsung berbasa-basi, kita langsung capcus aja ya guys ya. Jadi ini adalah kota yang akan kita hancurkan menggunakan semua bencana ya. Jadi di sini kita langsung masuk aja ke bencana, terus kita mulai dari yang pertama, yaitu wabah ya guys ya. Kita bakal klik di bagian sini, di sini, di sini, dan di beberapa tempat lainnya. Kalian lihat di sini wabah, mungkin kita sering lihat ya wabah ya. Seperti kayak penyakit-penyakit yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya gitu. Dan kita lihat di sini. Lumayan banyak juga ya. Dan wabah ini sebenarnya mirip-mirip kayak virus gitu sih cuy. Dan biasanya kejadian ya kalau kita seandainya banyak nggak ngebangun rumah sakit gitu. Dan saya juga bingung sih. Oke, mungkin di sini kita lihat satu persatu gitu kan rumahnya. Tapi mungkin di sini saya nggak bakal sebar terlalu banyak karena memang sengaja ya buat yang lain juga. Sekarang kita lakukan ke menu kedua, yaitu kebakaran. Dan mungkin tempat sampah adalah yang paling bagus untuk dibakar. Terus di bagian sini, terus di bagian sini juga, terus bagian sini atau enggak ya? Kayaknya cuma situ aja. Jangan terlalu banyak. Kita kasihnya ya sedikit-sedikit biar supaya bencana yang lain juga bisa masuk gitu. Dan biar supaya, karena lumayan cukup banyak bencana gitu ya kalau seandainya kita masukin. Oke, sekarang kita bakal pilih meteor dan mungkin saya bakal jatuhkan di dua tempat. Yang pertama di sini dan yang kedua di tengah kota. Lihat boom. Besar banget ya impact-nya ya guys ya. Luar biasa banget sih. Tuh, bahkan meteoritnya aja sampai sebesar itu. Wow, keren sih. Wow. Ini besar banget sih. Kalau saya bisa bilang ini sangat besar sekali sih ya. Dan di sini sekarang kita bakal mulai pilih itu tadi apa? Yang gambar timun, lupa saya namanya apa, pokoknya yang selanjutnya itu acar kalau nggak salah. Acar gitu. Ya, di sini ada serangan dari alien-alien timun atau acar gitu ya. Saya nggak tahu namanya tadi apa, tapi kalian bisa klik aja ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Mungkin di sini kita bakal nyoba di sini, yaitu gempa. Gempanya nggak kelihatan ya guys ya. Oh, kelihatan gempanya. Kita klik lagi. Tuh, langsung hancur. Oh, kelihatan guys gempanya. Kalau bagi kalian yang kurang lihat, kita bakal coba satu kali lagi di sini. Kita klik tuh, kelihatan kan gempanya, kan langsung merusak segala sesuatunya kan. Wah, ini lumayan masif juga ya gempa ya. Ini lumayan masif juga cuy. Mungkin kita bakal coba apa ya? Banjir. Coba kita lihat apa efeknya. Kok nggak ada efeknya? Apa kita belum klik? Coba angin topan. Nah, ini angin topan baru ada efeknya nih. Tadi waktu kita klik ini banjir nggak ada efeknya. Mungkin belum keklik ya guys ya. Nah, kita lihat itu. Angin topan ya. Luar biasa banget ya. Merusak kota sih sebenarnya. Tapi mau dia apa lagi, karena memang kotanya udah rusak, jadi nggak terlalu kelihatan destruksinya gitu. Bisa dibilang kayak gitu sih. Terus yang kedua ada ledakan nuklir. Kita bakal ledakin di situ coba. Langsung mati tuh timunnya. Timunnya langsung kalah cuy. Kena ledakan nuklir. Acara yang dikalahkan sayurnya akan tumbuh sedikit terlalu besar dapat memunculkan. Intinya kalah acaranya karena udah kena ledakan nuklir. Saya agak kasihan sih. Sekarang kita bakal coba banjir. Coba kita lihat bagaimana kalau banjir. Oh,
Jadi kalau banjir, jadi ya kalau banjir kayaknya bakal tenggelam guys. Tapi kok kotak gitu ya? Satu cang gitu cuy. Coba kita lihat, lihat tuh. Apakah akan surut? Maksudnya banjir ini akan surut atau tetap akan jadi danau gitu? Saya masih kurang paham juga di sini. Kita biarin aja. Terus kita coba banjir lagi di laut, apakah bisa? Oh nggak bisa cuy. Jadi oh bakal surut, bakal surut. Jadi kalau kita nambah air laut itu nggak bisa. Tapi bisa kok banjir di tempat lain bisa. Keren, keren, keren. Sekarang kita bakal coba badai salju coba. Oh ternyata badai salju kayak begini aja, biasa aja. Badai salju biasa aja guys. Jadi kita bakal coba geliumium sekarang atau badai salju lagi. Tetap sih, tetap ya. Ini kerusuhan, tadi saya nambahin sedikit kerusuhan. Kerusuhan gak aneh ya, maksudnya gak terlalu begitu berbahaya terlihat. Maksudnya cuman kayak kota aja yang rusuh gitu ya. Walaupun sedikit ini sih, tapi keren, 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 keren. Sekarang mungkin kita bakal coba geliumium atau wabah yang paling terakhir, yaitu wabah yang paling destruksi di antara semua, yaitu virus tanah yang bisa kita lihat di sini menghancurkan semua apa yang dilewatinya. Dan ini lumayan keren banget sih. Menurut saya ini paling berbahaya ya dari virus-virus yang lain ya. Kita lihat sendiri, dan ini saya pernah coba sih sebenarnya di dunia saya, dan butuh waktu lama banget buat memulihkan gitu ya. Ya tapi ya udah gitulah, namanya juga geliumium gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Ini virus-virusnya kita udah coba di kota saya, dan kota saya benar-benar hancur. Dan jika kalian suka konten seperti ini, silakan like dan subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh ya, bagi kalian yang nanya kenapa suara saya agak serak, memang saya sedikit panas dalam. Jadi doakan saja semoga saya cepat sembuh ya guys ya. Bye-bye.